Dan sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang senantiasa kami hormati, yang senantiasa kita muliakan, dan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tak lupa keluarga besar saya Ibu Laja di siang hari ini, beliau Bapak Madiono beserta Ibu Kiswati dan juga keluarga besar. Yang kami hormati pula, yang tetap kita doakan agar diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah ta'ala, supaya senantiasa bisa membimbing kita, memberikan fatwa maupun nasihatnya kepada kita semuanya. Beliau tokoh agama, pemuka agama, sepuh bini sepuh, segenap warga masyarakat Pedati dan sekitarnya yang sudah turut serta mendukung jalannya acara di hari ini, yang sudah turut serta memberikan tambah doa arsu kepada keluarga. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan yang sudah hadir memenuhi panggilan dari keluarga besar saya Ibu Lajat untuk berikan doa arsu kepada Ananda yang dihidan. Dan tak lupa yang kami bahagiakan Ananda yang dihidan, Ananda Muhammad Haikal Syah Putra, yang semoga lekas sembuh apabila belum sembuh, dan mudah-mudahan kelak bisa tumbuh besar menjadi anak yang solih, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu tugas ataupun kewajiban pokok seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kelak bisa menjunjung tinggi martabat kedua orang tuanya, bermanfaat pula bagi masyarakat di sekelilingnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama hadirin, dimanapun kami berada, tidak pernah luput kita senantiasa mengajak panjenengan, mengajak keluarga maupun mengajak tamu undangan untuk dapat bersama-sama memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang mendapatkan barokah dari Allah ta'ala, kita masih bisa bertatap muka, berjumpa secara langsung di tengah-tengah kediaman beliau Bapak Madiono sekeluarga untuk memberikan doa sekaligus restu kepada Ananda yang dihidan. Alhamdulillah kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apa. Yang kedua kalinya salawat masalam tak luput marilah pula kita antarkan, kita curahkan karibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Madiono sekeluarga yang kami muliakan dan yang semoga tetap dimuliakan oleh Allah ta'ala, tidak pernah ketinggalan, tidak pernah lupa, sebelumnya kami mewakili pimpinan yang bertugas dari Om Garuda di bawah pimpinan beliau Bapak Haji Untung yang datang langsung dari kampung sebelah yang alamatnya ada di Sodom, Wonotunggal. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari keluarga yang sudah mengundang kami di kesempatan siang hari ini. Semoga kehadiran kita sesuai dengan harapan dari keluarga, mudah-mudahan kedatangan kami sesuai dengan angan-angan panjenengan semuanya. Dan masih mewakili pimpinan yang bertugas dari Om Garuda sekaligus mewakili rekan-rekan kru yang bertugas keseluruhannya, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minnal a'idina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Manakala dalam setahun terakhir ini keluarga besar Om Garuda punya banyak salah, kehadapan keluarga besar saya Ibu Lajat khususnya beliau Bapak Haji Untung selaku pimpinan ada kesalahan kepada beliau Bapak Madiono dan juga warga masyarakat Pedati sekaligus sekitarnya, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak, dengan segala kerendahan hati dari beliau, dengan segala kekurangan dari beliau, kami mewakili beliau sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita di satu tahun yang lampau bisa dimaafkan, bisa termaafkan, dan kita kembali fitri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat rekan-rekan media partner yang senantiasa membackup, yang senantiasa mendukung di mana perform-perform Om Garuda berada. Yang pertama rekan-rekan dari Java Audio, matur sebuah nuwun kerjasamanya. Tak lupa multimedia
dalam bidang visual maupun visualisasi yang kita percaya untuk mengabadikan gambar kita di siang hari ini. Dipercayakan sepenuhnya ke hadapan rekan-rekan dari Andesta Pro Alas Roban. Terima kasih kerjasamanya. Semoga bisa memberikan audio dan visual yang terbaik untuk keluarga besar saya belajar. Baik saudaraku, pedandut-pedandut muda multi talenta, artis-artis penuh bakat sudah kita siapkan. Ia akan segera kita antarkan mengawali kebersamaan kita di hari ini. Membuka jumpa kita di siang yang berbahagia, membuka kebersamaan untuk keluarga besar saya belajar. Dengan satu doa, semoga acara Ramadhan Mahidan di tengah-tengah kediaman beliau Bapak Madiono beserta keluarga, baik dari awal sampai purna, dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada lewat satu apa. Didukung sepenuhnya bareng Java Profesional Audio Andesta Pro Alas Roban. Salam hormat dari saya pribadi Wareng Satria. Salam all artisnya Ogaruda. Lapangkan